Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga selalu sehat. Semua yang jauh di sana dan dekat di sini, dan dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Ini teman-teman semua, kemarin Molly pulang teman-teman ya. Sekarang lahiran teman-teman. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nih binatang peliharaan saya nih teman-teman ya. Lahiran tadi pagi teman-teman, sekitar jam 10:30 atau jam 11-an teman-teman ya. Dia punya anak. Punya anak 4 teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilang ada sekitar 2 mingguan mah teman-teman, gak balik nih. Terus Molly pulang lagi. Pergi lagi teman-teman. Sampai ada yang ngalungin kepalanya tuh. Ini anaknya 4. Ada yang 3 warna ini teman-teman. Masya Allah bagus ini 3 warna nih. Ada yang black, hitam semua teman-teman. Ada yang mirip ibunya. Satu. Dan mirip ibunya 2 ini teman-teman. Ini sekitar 3 harian ini enggak teman-teman ya. Saya belum berani saya keluarin lagi karena waktu baru datang tuh teman-teman ya. Sama aku kandangin, aku masukin ke kandang sampai sekarang akhirnya dia lahiran teman-teman. Makanya kita tuh saya anggap saudara sendiri ini teman-teman ya, seperti saudara sendiri karena Molly dari kecil teman-teman ya, umur sekitar 1 bulanan masih nenen dari indukannya tuh teman-teman. Aku bawa itu masih aku susuin, aku beliin susu tuh ya, masih suka susu juga. Sampai sekarang sekitar umur 3 tahunan nih teman-temannya. Ini Molly udah punya anak nih teman-teman. Kelima kalinya nih teman-teman. 5 kali, 4 kali atau kelima kali, 5 kali ya sih teman-temannya. Ini Molly setiap punya anak itu teman-teman selalu 4 teman-teman. Enggak pernah 3, enggak pernah 2, enggak pernah 5. Selalu 4.
Ini alhamdulillah banget teman-teman. Ada sekitar lebih dari 10 hari gua datang. Pas datang ini ditangkepin sama kakak saya, teman-temannya. Tangkap sama kakak saya, pulang ke rumah, masukin ke kandang. Hari Senin ya, hari Senin teman-teman, Senin, Selasa masuk kandang, hari Senin masuk kandang, Selasa, Rabu dia lahiran teman-teman. Anaknya lucu-lucu teman-teman. Ini masih nyusu semua teman-teman, lagi badannya nyusu. Nenek ah. Nanti aku mau bikin tempat ya teman-teman ya. Tempat macam kotak atau kardus yang hangat lah, hangat. Ini nggak ada itu sih, kasihan. Kalau si putih itu teman-teman udah nggak pulang-pulang lagi nih teman-teman. Si putih mah. Yang tahu ini lahiran itu kakak saya nih teman-teman. Masih tahu tuh si Molly lahiran. Ini ekornya panjang semua nih teman-teman, panjang semua, alhamdulillah. Pantes semalam tuh temen-temen Muli tuh ribut aja, ngeong ngeong ngeong, aku kasih makan, makan, cuma setelah habis makan tuh temen-temen tetep aja ngeong ngeong aja, bunyi-bunyi terus. Nggak taunya ini dia tuh bener-bener mau lahiran ya. Kalau ini anak keempat nih temen-temen, ini anaknya yang keempat ini. Ini yang bulunya mirip musang teman-teman ya. Tuh teman-teman anak-anaknya tuh ya. Teman-teman semua, sampai di sini dulu teman-teman video
dari saya teman-teman, kucing versi ya teman-teman ya, Mauli itu ya binatang peliharaan saya. Nanti kita akan review lagi ini Mauli. Alhamdulillah ini teman-teman. Bila ada kata-kata kurang berkenan atau kurang sopan teman-teman, mohon maaf teman-teman ya. Dan teman-teman yang sudah komen dan ataupun yang like, yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman. Yang udah komen juga, yang belum aku balas dan saya udah balas, mohon maaf. Dan yang sudah komen, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.